Shalom saudaraku yang terkasih, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah renungan yang mengarahkan kita pada firman Tuhan dan memberikan inspirasi serta dorongan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Renungan ini diambil dari Alkitab yang merupakan sumber kebenaran dan petunjuk bagi kehidupan kita. Dan melalui renungan ini, mari kita bersama-sama merenungkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan atas hidup kita. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan dan memohon agar Roh Kudus membimbing kita untuk memahami firman-Nya dengan baik. Saya berharap renungan ini dapat memberkati dan memotivasi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama sebelum memulai renungan ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada malam ini kami bersujud di hadapan-Mu dengan rasa syukur yang mendalam atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kami memohon agar Engkau memberkati renungan yang akan kami dengarkan pada malam ini, dan semoga melalui renungan ini kami dapat memperoleh wawasan baru dan pengertian yang lebih dalam tentang kehendak-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami kebijaksanaan dan keteladanan agar kami dapat menjadi penerang bagi sesama dalam kegelapan di dunia ini. Jadikanlah kami sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami juga memohon perlindungan-Mu pada malam ini. Lindungilah kami dari segala kejahatan dan godaan yang mengganggu ketenangan jiwa dan pikiran kami. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu dan memohon agar Engkau senantiasa menuntun dan memimpin langkah kami ke jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bertobat adalah panggilan yang terus-menerus didengar oleh para pengikut Yesus Kristus. Sebagai sebuah konsep sentral dalam ajaran Kristen, bertobat adalah tindakan kunci yang mengarahkan kita pada pertobatan dan pembaharuan hubungan kita dengan Allah. Dalam kitab suci, kata bertobatlah muncul berulang kali sebagai panggilan dari Allah dan nabi-nabinya. Mari kita baca dalam Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah adalah tindakan yang melibatkan kesadaran kita akan dosa-dosa kita dan niat untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang salah dan mengikuti jalan yang benar. Ini adalah tindakan yang mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi hanya Allah yang dapat memberikan keselamatan dan pengampunan. Bertobat adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam ajaran Kristen. Secara sederhana, bertobat berarti mengubah cara hidup kita dan kembali kepada Allah. Ini adalah proses yang melibatkan kesadaran kita akan dosa-dosa kita dan keinginan untuk meninggalkannya. Pertobatan juga melibatkan pengakuan dosa-dosa kita dan niat untuk berdamai dengan orang yang telah kita sakiti. Dalam Alkitab, bertobat seringkali dihubungkan dengan pengampunan dosa. Tuhan memberikan jaminan bahwa setiap orang yang bertobat dengan sepenuh hati akan mendapatkan pengampunan dosa mereka. Hal ini ditegaskan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun, bertobat bukanlah hanya sekedar mengakui kesalahan kita dan memohon pengampunan.
Bertobat juga berarti mengambil tindakan yang konkret untuk memperbaiki hidup kita dan menghindari dosa-dosa di masa depan. Kita harus mengubah perilaku kita dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus berkata kepada orang-orang Yahudi yang bertanya tentang bagaimana mereka dapat diselamatkan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dalam konteks ini, bertobat tidak hanya berarti memohon pengampunan dosa, tetapi juga menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki hidup kita. Baptisan adalah simbol dari pengakuan kita bahwa kita telah menerima keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus dan berjanji untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Setelah seseorang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk terus bertumbuh dan memperdalam hubungan mereka dengan Kristus. Yang pertama, berdoa. Berdoa adalah cara yang penting untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mulailah berdoa secara teratur dan berbicaralah dengan Tuhan tentang kekhawatiran, keinginan, dan syukur kita. Yang kedua, membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan dapat membantu kita memahami siapa Kristus dan rencananya untuk hidup kita. Membaca Alkitab secara teratur membantu kita lebih mengenal Tuhan dan lebih mengenal hidup kita yang baru dalam Kristus. Yang ketiga, bertemu dengan sesama pengikut Kristus. Bertemu dengan sesama pengikut Kristus dapat membantu kita untuk bertumbuh dalam iman kita dan memperkuat hubungan kita dengan Kristus. Cari gereja lokal atau kelompok kecil yang memungkinkan Anda bertemu dengan orang-orang yang mempraktikkan iman mereka dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam hidup Kristen. Yang keempat adalah berpartisipasi dalam pelayanan gereja. Berpartisipasi dalam pelayanan gereja adalah cara yang baik untuk mengekspresikan kasih kita pada Tuhan dan orang lain. Cari cara untuk melayani di gereja atau masyarakat, seperti membantu dalam pelayanan anak-anak atau pelayanan membagikan makanan bagi orang yang membutuhkan. Poin yang kelima, terus bertumbuh dalam iman. Jangan puas dengan hanya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Teruslah bertumbuh dalam iman dan pengenalan kita pada Kristus melalui doa, membaca Alkitab, dan hubungan dengan sesama pengikut Kristus. Saudara yang terkasih, jika seseorang tidak bertobat, artinya mereka memilih untuk terus hidup dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Akibatnya yang pertama, mereka hidup dalam dosa. Tanpa bertobat, seseorang akan terus hidup dalam dosa dan menjauh dari Tuhan. Ini bisa mengarah pada kebiasaan buruk seperti kecanduan narkoba, alkohol, atau perilaku merusak lainnya. Akibat yang kedua adalah mereka kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ketika seseorang terus hidup dalam dosa, mereka semakin jauh dari Tuhan dan kehilangan hubungan yang bermakna dengan Tuhan. Akibat yang ketiga, mereka akan mengalami kesulitan hidup. Tanpa Tuhan, seseorang akan mengalami kesulitan hidup, seperti masalah keuangan, kesulitan dalam hubungan, atau kesehatan yang buruk. Dan akibat yang terakhir adalah mereka tidak memiliki harapan. Tanpa Tuhan, seseorang akan merasa tidak memiliki harapan untuk masa depan mereka, dan hal ini dapat mengarah pada keputusasaan dan depresi.
Saudaraku yang terkasih, satu hal yang penting untuk diingat bahwa Tuhan selalu siap untuk memaafkan dan menerima orang yang bertobat. Kehadirannya dan kasihnya dapat mengubah hidup seseorang dan membawa kembali kedamaian, kebahagiaan, dan harapan yang hilang. Demikianlah renungan malam hari ini. Silakan membagikan renungan ini kepada orang-orang yang Anda kasihi agar mereka juga bisa mendengarkan renungan ini, dan kita semua berharap mereka boleh bertobat, meninggalkan dosa mereka, mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan, dan percayalah bahwa setiap orang yang bertobat dengan sepenuh hati akan mendapatkan pengampunan dosa mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam ini kami merenungkan tentang makna bertobat dan pentingnya mengakui kesalahan kita di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau selalu siap untuk menerima dan memaafkan kami ketika kami bertobat dari dosa-dosa kami. Kami memohon ampun dan belas kasih-Mu atas dosa-dosa kami dan mengaku bahwa hanya melalui pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus yang dapat membebaskan kami dari belenggu dosa. Bapa, kami memohon agar Engkau memberikan kami kekuatan dan kemauan untuk selalu hidup dalam kesetiaan kepada-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk memperbaiki kesalahan dan mengubah hidup kami agar lebih baik di hadapan-Mu. Kami berjanji untuk selalu mencari kebenaran dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas renungan yang kami dapatkan pada malam ini. Kiranya renungan ini dapat memberikan pengaruh positif dalam hidup kami dan mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu dan memohon agar kasih-Mu senantiasa melimpah atas hidup kami. Ya Bapa, pada malam ini kami bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah kepada kami sepanjang hari ini. Kami memohon agar Engkau melindungi kami dari segala bahaya dan gangguan dan memberikan istirahat yang cukup bagi tubuh kami dan pikiran kami. Kami juga memohon agar Engkau memberikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi kami untuk menghadapi hari esok yang akan datang. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami memohon kepada-Mu untuk memberkati negeri kami Indonesia. Kami memohon agar Engkau memberikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi pemimpin dan pemerintah di negeri ini, agar mereka dapat memimpin dan mengurus negeri ini dengan baik dan bijaksana. Kami memohon agar Engkau melindungi rakyat Indonesia dari segala bencana alam, penyakit, dan kejahatan. Kami memohon agar Engkau memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mempermudah mereka dalam mencari nafkah dan menjalani kehidupan yang layak. Kami juga memohon agar Engkau menguatkan persatuan dan kesatuan di antara seluruh warga Indonesia dan memberikan toleransi dan saling menghargai di antara berbagai kelompok dan agama. Jadikanlah negeri kami Indonesia sebagai negeri yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu dan memohon agar Engkau terus memelihara dan menjaga kami di bawah naungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.